Oh, aku yang dapat rupanya. Permintaan ini akan aku simpan untuk nanti. Korang ada dapat jatah permintaan tak? Tak ada. Duri pun tak dapat juga. Samalah dengan aku. Siapa agaknya yang dapat eh? Aku dengar dalam satu keluarga hanya satu yang dapat. Mungkin Ali atau Gempa atau Salah dan Ais atau Ocoba dan Atuk. Ali, kau ada dapat jatah permintaan tak? Aduh. Wow. Wah, Ali yang dapat rupanya. Jayalah. Berapa dapat? Satu. Nanti Abang Ali nak minta apa? Belum aku fikirkan lagi. Kau kena minta sebelum esok, Ali. Kalau tak, nanti hilang. Okey. Mana diorang semua ni? Apa ni? Kau mesti tengah cari adik-adik kau kan? Diorang semua ada pada aku. Hah? Siapa kau ni? Aku akan perkenalkan diri aku masa kita berjumpa nanti. Kalau kau memang cari diorang semua, datang ke Taman Pulau Rintis. Aku tunggu kau dekat situ. Yes! Mana dia? Hah? Akhirnya, sampai juga. Siapa kau? Lepaskan diorang! Aku peri api. Aku akan langsung bagi tahu tujuan aku. Aku dah ambil semua jam kuasa diorang dan tersisa jam kuasa kau sahaja. Jadi serahkan jam kuasa kau atau aku bakar diorang semua. Hah? Cepat pilih. Tak mampu untuk pilih ya? Aku akan bagi kau 10 saat lagi untuk berfikir. Kalau kau masih tak memilih, aku akan langsung bakar diorang semua. Hah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih tak bagi jawaban? Baiklah, kalau macam tu, tunggu. Oh, kau dah memilih. Jadi, apa pilihan kau? Tidak keduanya. Pilihan aku ialah untuk menggunakan jatah permintaan aku sekarang. Tapi, jatah permintaan Abang Ali hanya satu je. Hah, satu pun dah lebih dari cukup. Permintaan aku ingin hidup bergembira bersama seluruh keluarga aku. Dengan jam kuasa di tangan kami sambil melihat peri api dihapuskan. Yeah.